Oke teman-teman, kembali lagi channel saya Andri lagi. Apa kali ini kita mau nyobain satu rumah makan di Surabaya, namanya Depok Hong Kong. Kita mau makan masakan yang mengandung babi teman-teman. Kita mau makan dulu di dalam ya. Oke, ikutin video ini ya. Oke teman-teman, tadi kita nyobain yang ini, pangsit mie ujung pandang sama mie goreng kuantong. Ini katanya paling rekomendasi di sini nih. Itu harga kalian bisa lihat sendiri ya nih ya, 40 ribuan. Guys, kita mau nyobain ini namanya mie kuantong. Harganya 45.000, tapi ini kita mau nyobain guys. Dagingnya nih, daging warna merah. Waduh. Apa? Makanan yang enggak halal ya. Ini kayak di apa namanya? Itu. Ini digoreng kering gitu loh. Habis digoreng kering terus ada kayak capcay-capcaynya ini. Karena kena kuah. Ada kuahnya kayak kuah apa ya namanya? Kuah. Ya, kasih kanji dikit. Kita coba. Ini dibun tapi digoreng, jadi kalau kita makan tuh ada kayak klenes-klenesnya. Ini apa sih? Dagingnya daging merah ya. Yang putih-putih dong. Bakso. Dagingnya bakso. Ini kayak bakso. Daging babi kayak dipotong tipis-tipis, mantep. Dagingnya banyak nih. How much? 45. Oke. Ya jarang-jarang juga makan. Pakai sendoknya, dorong pakai sendok. Nah,
dari Mie Ujung Pandang. Kita sudah selesai makan. Sekian untuk video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Dadah.